It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt, you've got some fun planned for me. Right, Virgil? Oke. Jadi tadi di cutscene atau di filmnya tadi kita telah mengetahui bahwa itu tadi kemunculannya si Virgil ya. Dimana dia muncul dari tanah guys, dari bawah tanah ya munculnya. Jadi kita akan next ke misi yang berikutnya. Well, doesn't it excite you? The Timinagru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. Found it. Oke guys, jadi kita akan masuk ke misi yang ketiga, tapi di sini gue akan menjelaskan terlebih dahulu di mana tadi itu si Virgil bilang bahwa si Dante memiliki kalung yang sama seperti si Virgil ya, dimana kalung tersebut itu memiliki kekuatan terpendam dari kedua orang tuanya, yaitu mungkin buat kalian yang nggak tahu, ayahnya si Dante dan Virgil ini adalah merupakan iblis dan ibunya adalah manusia. Jadi apa namanya, gabungan antara manusia dan iblis ya. Jadi si Dante dan juga Virgil ini merupakan keturunan iblis. Jadi ya, itu tadi si Virgil bilang bahwa Dante sama sekali belum mengetahui kekuatan terpendam yang ada di kalung tersebut, dan sebenarnya si Virgil itu ingin merebut kalung yang dimiliki Dante. Jika kedua kalung tersebut itu disatukan ya, itu maka akan menimbulkan kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan dari si Virgil mengenai kalung ya, kalung yang dia miliki. Jadi kita akan masuk ke misi yang ketiga ya. Oh my god, I hate this. Walaupun ini game jadul ya, tapi so far gue ngerasa ada apa ya, ada bener-bener dibangun dengan sangat detail gitu loh, dari segi
desainnya, dari segi story dan juga dari segi apa ya, artnya itu benar-benar ada semua gitu loh. Oke, sebenarnya di sini gue sama kalian nggak perlu untuk membunuh beberapa monster-monster ini ya, karena kalian bisa langsung menuju ke pintu tersebut. Tapi di sini gue pingin aja untuk melawan beberapa monster-monster ini. Oke, let's go. Oke. Jadi kalian akan menemukan beberapa segel seperti itu, dimana kita sama sekali nggak bisa melewatin area yang tersegel seperti itu ya. Jadi kita harus membukanya lewat sini. Oke, nice. Jadi kalau kalian pertama kali memainkan game ini, itu kalian akan melihat di sini tuh ada shotgun yang bisa kalian ambil untuk dijadikan senjata. Jadi kalau kalian tidak mengambil di sini, itu kalian tidak akan mendapatkan senjata shotgun ya. Jadi itu hanya sedikit tips cara untuk mendapatkan shotgun. Oke, bentar, gue bakalan fokus dulu ke pertarungan dulu ya. Oke, so far so good. Kita bisa langsung menuju ke area berikutnya. Bentar, gue ambil di sini ada health. Oke, sepertinya tujuan kita adalah untuk menuju ke atas, menuju ke tempatnya si Virgil, tepat di paling atas ya si Virgil ya. Oke, kalian bisa kesini sebenarnya kalau kalian pertama kali main ya. Kalian bisa naik ke atas ini juga, bentar, gue akan tunjukin. Naik ke atas ini juga untuk mengambil red orbs yang ada di atas ini. Kalau kalian baru pertama kali main, itu kalian akan menemukan red orbs yang sangat besar di atas ini ya. Jadi, oke, kita akan melakukan boss battle di sini. Alright guys, let's go. Di sini kita akan melawan anjing dengan tiga kepala ya. Jadi bentar, gue bakalan lebih fokus ke pertarungan ini dulu ya. Sabar. Karena akan sulit jika gue fokus ke gameplay dan juga sambil berbicara, itu sangatlah susah ya.
untuk melakukan komentari. Jadi gue bakalan fokus dulu ke pertarungannya. I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Iya guys, jadi kita telah berhasil mengalahkan bos ya, dan kita mendapatkan senjata baru yaitu Cerberus. So let's go. Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? This just keeps getting better and better. Okay guys, jadi kita telah berhasil menyelesaikan misi. Jadi ya, di sini gue nggak akan fokus ke ranking yang akan gue dapatkan ya, karena di sini gue nggak mengincar S ranking terus-terusan, karena di sini merupakan walkthrough bagaimana caranya untuk menyelesaikan misi, bukan cara untuk mendapatkan seluruh S ranking. Karena jika kalian ingin mendapatkan S ranking itu, kalian diharuskan untuk cepat dan juga kalian harus mendapatkan seluruh orbs ya, atau 100% orbs di setiap misi, dan kalian juga harus memiliki stylist atau gaya pertarungan yang sangat baik ya di setiap pertarungan. Jadi itu akan sulit jika kalian untuk mengincar S ranking pada setiap misi. Jadi di sini gue nggak akan terlalu fokus ke ranking misi, tapi di sini kita bisa mengikuti secara bersama-sama jalan ceritanya ya, atau storyline-nya. Jadi kita akan langsung aja lanjut ke misi berikutnya, yaitu misi keempat. Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman.
Oke guys, jadi tadi itu adalah merupakan pertama kalinya kita bertemu dengan si Lady ya, dimana itu merupakan cewek yang menggunakan motor dan bazooka yang nantinya dia merupakan teman kita ya, si Lady. Oke, jadi di sini udah masuk ke dalam teka-teki ya. Dimana di game ini tuh yang paling terkenal adalah bukan hanya dari segi gameplay pertarungan, tapi teka-teki yang ada di setiap misinya itu benar-benar terkadang bikin susah dan juga bikin kita harus bolak-balik ya. Jadi kita akan masuk ke pintu ini dulu. Oke. Jadi sepertinya kita diharuskan untuk menuju ke situ tuh. Oh shit, lagi-lagi monster ini ya. Gue benci banget sama monster-monsternya. Oke, jadi kita diharuskan untuk mengambil sebuah item yang ada di ruangan ini ya, yang ada di atas. Masih ada lagi kah? Masih loh. Oke guys, jadi gue akan tunjukin dimana kita diharuskan untuk menuju ke item yang ada di sini. Tapi untuk membuka besi-besi ini to the being with the will of the thunderstorm, I bestow the soul of steel. Jadi kita harus memiliki item lagi untuk membuka pintu besi ini ya. Jadi kita akan mengambil itemnya terlebih dahulu dengan cara masuk ke pintu ini. Oke, jadi kita sama sekali nggak bisa naik ya. Kita harus hancurin dulu patung-patung kampret ini. Oke, baru kita nyalain lagi switch-nya. Oke, good. So, let's go. Aduh, lagi-lagi ada kutil-kutil ini. Oh shit.